Ini acara buka bersama. Ah, lain daripada yang lain ini. Jadi salat jamaah. Wah, ikan spesialis dari Makassar, ikan bakar. Ikan bakar Makassar. Ada. Kemarin waktu di Alkapi, ikan bakar. Para ustadz nih, aduh, istimewa banget nih. Pak Ustadz, ada pesan-pesan? Luar biasa ya. Waduh. Padahal di BSD udah saya siapin tuh. BSD. Rumah makan Padang sebelah BSD itu. Bang Ari, ada pesan? Selamat berkah. Kalau bawanya sih katakan mandut gitu. Jadi Pak Yai katanya, nah, bagaimana caranya? Minta baunya bisa terekam dalam YouTube, dalam videonya ini. Energinya gue jadi, aduh, orang rasanya udah di tenggorokan ini. Jadwal maghrib lebih cepat kayaknya sini ya. Iyalah, bukan yang Tangerang, cepetan sini. Cepetan sini ya. 10 menit, 15 menit. Tiga menit. Sayang dia. Tadi lewat jalan mana ki? Lewat tol, macet. Nah, terus? Ya udah. Luarnya ada. Ya udah. Tadi ada mantan-mantan. Mantan tadi. Ada mantan. Ini Gus Gopur ada pesan-pesan selama bulan Ramadan. Ya kultum lah kultum. Di waktu kuliah 7 menit. Mudah-mudahan momentum Ramadan 1443 ini dapat meningkatkan kita semuanya menuju proses ketakwaan kepada Allah SWT. Belajar kita khillatut ta'am, membatasi makan. Yang kedua, khillatun niyam, membatasi tidur. Yang ketiga, khillatul kalam, membatasi bicara. Dan yang terakhir, qillatul anam, membatasi berita.
berinteraksi dengan makhluk. Maka di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW lebih banyak beritikaf atau sengaja membatasi interaksi dengan makhluk, tetapi lebih intens dengan Khalik Sang Pencipta. Karena itulah puncak daripada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, ketika seorang hamba lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita meraih itu semuanya. Terima kasih Mas Ari, Yudi, Bang Haji Irwan, yang hari ini kita bukber di kediaman Ustaz Ismail di Bojonggede. Indah sekali. Katanya waktu maghribnya lebih cepat di sini ya. 3 jam. Harapannya Yudi. Lebih cepat 3 jam. Iya, iya. Berhubung sudah matang. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ke-21 bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di kediaman Ustaz Muhammad Ismail, dan beliau menjamu kita semuanya. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, juga ada masa di hari. Kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min safakika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma laka subtu wa bika amantu 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Halal. Ini alhamdulillah penutupan buka puasa bersama di kediaman Ustaz Kiai Haji Muhammad Ismail sudah berlangsung dengan baik, dan kita doakan senantiasa beliau dan keluarga sehat walafiat, aman selamat dan penuh keberkahan, dan kita semuanya dapat laksanakan ibadah puasa 14/3 dengan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke Mas Ari, Bang Haji Irwan, chef-nya yang luar biasa. Dan Yudi ini guru senternya. Nah, semuanya ada Ustaz Ibrahim, ada Ustaz Andi, tuan rumah Ustaz Ismail Habibana, Ustaz Yusron Pak Guru kita, dan semuanya Ustaz Edwin, semuanya terima kasih. Lanjut sahur bersama ini. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam, silakan subscribe, like, thanks, sir. Salam.